Rame amat ada apa sih bang? Demo. Hah? Demo. Emang dimajuin demo gini hari? Karena majuin. Dulu kasih tanya dulu. Udah datang melambat lagi biasa. Banyak banget. Ngomong katanya pagi-pagi. Oh. Belum subuh, tarif sudah nyampe. Mana belum mandi lah. Ayo udah, apa ngeliatin aja. Aku mau tanya dulu, emang yakin tempatnya di sini? Yakin? Emang tiap malam minggu kemari. Emang lo kagak tahu gue ajak sini mulu. Odoh kok amat ya? Baik deh, hah? Giroh amat. Baik deh, kalau Bang Rizal yakin tempatnya di sini sebagai salam pembuka, kita buka dulu bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, serampang serimping bang. Warasan pada buka selampe. Ade siapa di samping? Yang mana? Jangan dialingin. Iya deh. Waduh abang sombong banget. Lah, bawa pengantin hampir 2 biji. Satu. Lah itu laki-laki yang pakai kacamata hitam. Ah, muda begini bilang lagi. Yang mana ini? Emang muda. Ini laki-laki yang pakai kacamata, ini muda ini. Oh, gue jadi curiga juga tuh bang yang pakai baju Betawi. Oh, yang ada apanya itu, yang ada gantungannya bang. Gantungnya. Nih, ini abangnya. Oh, abangnya. Abangnya. Wah, gantungan abangnya. Oh, iya bang, jelas gantungan abangnya. Ini bang nih, yang pakai jas hitam juga. Kalau abangnya ganteng, adanya berarti apa? Ganteng juga? Ganteng juga? Belum tentu bang. Belum tentu. Belum tentu. Walaupun satu cetakan. Iya. Ini siapa namanya bang? Ini. Yang rada cebrik. Rada cebrik. Eh bang nih, calon tuan raja muda kita Bang Rizal baru sampai. Hah? Bang Rizal. Rizal? Iya. Nah dulu kan jelek banget. Emang? Enggak, kalau ngikutin ngarah kita jelek banget Rizal ini bener Rizal. Iya, dulu kan dekil amat bang. Allah. Mana lu sembang sekarang? Lu jalan kenapa gak nyalonin gubernur lu Jal? Emang apa? Ganteng bang. Oh. Kalau kata orang sini makan sekuteng sambil keramas. Terus? Bang Rizal ganteng kayak Jeremy Thomas. Ya, ada. Ya salah bang tahu. Apa lagi? Nih, dia tinggal di Tambun Rengas. Yang sono? Iya, Tambun Rengas yang belah mana? Blor. Blor. Orang sono banyak yang bilang. Ngomong apa orang Tambun? Makan tahu jodoh kampung beber. Terus? Nih, Bang Rizal maco kayak Justin Bieber. Waduh. Weh. Ini rombongannya Lembang, biasanya banyak banget ini. Wah, sekelurahan saya ajak. Iya bang, sebelum saya mau bang tanya dulu gak boleh takut salah alamat boleh ya. Kirim salam dari Bang Rizal bersedia rombongan kalau ke dia bang bang tong saya punya ngamis sapu jagat dia punya mainannya serenong petong kemarin saya penumpang tanya apa bener selaku saya bul hajat bapak jajang di sini rumahnya untung abang nanya mengapa saya enggak banyak cerita bang emang begini aja Pak Jajang masih muda pernah pacaran. Terus mantan pacarnya Pak Jajang jadi bininya. Terus siapa bininya Pak Jajang? Kalau Bang Rizal nggak bisa pulang lagi ke Tambun. Siapa mertua lo? Lo kan bilang tiap hari kemari. Kemari luar pengantin sama mertua nggak apal mak lewatan jam. Tiap hari kemari. Siapa namanya? Oh, bukan. Belum. Ibu Parjinom. Ah. Salah. Parjinom. Salah. Jangan. Lo pulang lagi dah. Yang benar ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan, namanya bener. Ibu Parjinem. Bener. Kulo Ibu Parjinem. Nje Jal, katanya Jal. Nje. Ini babi ini Jal. Oh ini? Ini babi Jajang terkenal di sini bang. Oh iya? Wah udah kalau lagi lewat bang, kan bawa dagangan mulu. Oh. Orang-orang pada ngomong. Ngomong apa? Makan sekuteng di Keramat Jati, babinya ganteng, mudanya kayak Trisna Mukti. Oh iya, mantep. Nah yang ini nyanya. Oh ini? Nih orang-orang lo pada ngomong kalau arisan. Petik-petik buah kelapa, iris-iris dalam kurungan. Terus? Maknya mah cantiknya luar biasa, bawahnya gak ketulungan. Mantep bang. Ini ngomong-ngomong bang, sayur bandeng campur rawonan naik busway ke Kemayoran. Terus? Abang datang beserta rombongan tentunya punya maksud dan tujuan. Oh, jadi abang pengen tahu. Pengen tahu. Tujuan kita kemari. Ah. Ini kita kemari mau ngapain? Jelasin dong, lu jauh-jauh gua bayar buat apaan? Eh bujuk Rizal. Justru itu, saya kan pemain bayaran yang punya tujuan kan ente. Tanya, mau ngapain kemari? Kalau dia kagak ngerti, dia suruh pulang. Gul, lah gua kayak Ahok galak banget ya. Sangkai amat bang ya. Aku nanya mau ngapain kemari. Mau ngapain? Apa mau namu? Apa mau gali sumur kali? Pokoknya apa nih? Duh, anten berani banget. Jadi juga gua bacoknya. Mau ngapain jalan-jalan? Lu bingung ya?
Mau duduk nih, Kek? Alhamdulillah. Ngomong dari tadi, Kek. Iya, abis nikah kan nikmat. Abis nikmat nih, nikem. Jadi ajarin, Bang. Hey. Itu kalau kata dia, Bang. Kalau kata saya, bismillah itu pembukaan kata Rahman dan Rahim turut serente. Saya, Bang, sama Bang Rizal, kami orang mongan bawa kabar gembira. Nih, Bang, nih. Bang Rizal, kami bawa Asri mau duduk nih, Kek. Lo yang gak tahu malu. Emang kenapa? Buat pengantin, nganten-nganten gak ditanya dulu. Tanya apa? Lo yang ditanya lagi. Emang? Sekarang gue yang nanya. Ya, boleh. Burung merpati terbang di awan, terbang tinggi hingga di atas atap. Terus? Pagi-pagi Bang Rizal merombongan nyari anak perawan. Emang di tamun gak ada perempuan yang cakep? Nah, buatan juga apa? Emang lu doang bisa sombong, Jal? Itu gak bisa. Oh, tampon tengah sekarang cakep. Dia nanya pakai pantun, boleh jawab gak pakai pantun? Gak bantu dong, gak apa-apa, yuk. Gue dengerin. Eh, Bang, lu denger ini, Bang. Paling cantik burung gelatik, terbang melayang di atas awan. Udah berapa banyak saya kenal wanita yang cantik, cuma Neng Asri yang saya sayang. Wah, mantap. Ini baru nganten nih, Bang. Gak mau kalah nih. Kan saya kan nanya, bukan terus pakai pantun. Emang kita mau deras gak ada yang cakep? Atau-atunya ini? Alhamdulillah. Atau-atunya belum? Pilihan banget, Bang. Emang kita rasa kan tamu deras banyak cabai-cabian, emang gak naksir? Agak, udah ini aja. Ngaji udah. Dia kata juga, Bang, pokoknya begitu, Bang. Bikin minyak dari kelapa puan, kelapa itu yang dibikin arang batok. Udah berapa banyak, Bang, Rizal kenal perempuan, tapi cuma kok Asri yang paling montok. Bukan gitu, Bang. Eh, Bang Rizal! Rizal tuh di rombongan besan Rizal kawin. Yang itu abangnya, jadi lu ngotot banget gua. Ini abangnya no, kakeknya no. Kawin. Di sini lu, lu enggak akur banget lu. Rizal kawin mau nikah hari ini. Kita disuruh nyambut sama Pak Jajang. Iya. Ngomong dari tadi. Ah, udah ngomong, kan ngomong. Udah ngomong. Ini mau ngomong. Bang, ya. Saya didiamin aja. Ini gua mau ngomong, entar dulu, entar gua ngomong, diam-diam. Lu kan gua ajak ngomong, diam-diam, entar waktu lu ada. Bang, ya. Biar Bang Rizal tahu, kalau kemarin-marin Bang Rizal masuk kampung aja pelanggar krengok enggak jadi masalah. Terus? Walaupun saya ketua RT di sini. Maksudnya? Tapi kali ini saya pengen jajal lo Bang Rizal. Kenapa, Bang? Jangan disombong banget Bang masuk kampung saya. Maksudnya? Banyak syarat yang Abang harus lakonin. Oh, ada syaratnya. Begini, Bang. Apaan lagi? Dengerin. Nah, semalam pangan babanya. Kenapa ngomong? Dol lu banyak banget. Aduh, lu gua sengat dol lu banyak banget. Dipanggil sama babanya. Iya, iya dulnya tuh aja. Dol lu kemari. Nih. Ngomong apa dia? Babanya. Iya. Saya semalam saya lagi dikerokin, Bang. Lu dipanggil. Heeh. Dul. Oh, sama babanya. Nah, ngomong apa babanya? Dol. Ya ilah lu masih dul lagi. Kalau besan gua datang lu mintain syarat dul. Kata babanya. Kata babanya. Nah, begitu. Ini kan gua lagi omongin, lihat di mulut gua nih. Bang, emas 24 karat itu tandanya buat orang duduk nikah. Hati keluarga ayah rasanya masih berat kalau Bang Rizal belum buat syarat-syarat buat itu ini. Itu yang saya maksud, Bang. Lu aku tangos lu. Saya domelin Bang. Udah bilangin Bang Jajang nih udah ngomong. Udah didengar lu budek, enggak denger. Gimana, Bang? Jadi masuk kemari mesti ada syaratnya. Udah ada syaratnya. Berat juga kawin sama orang apa-apa jalan Malaka ya. Ngomong-ngomong syarat banyak bawain. Banyak. Jangan sombong, Jal. Jangan sombong. Ya kan, ada 20 kontainer. Ada 70. Masuk. Oh, lebih malahan. Ya sombong banget orang Tambun. Ini biarin aja dah. Bang, Abang dengar sendiri kan? Nah. Buat masalah syarat bagi Bang Rizal mah enggak ada sujung kuku. Aduh, Abang minta apa? Roti buaya bawa. Mana Bang? Roti buaya Bang akan bilang roti buaya. Pohon itu literamin aja di Bang. Bang. Hah? Biasa pelit banget. Aku pelit. Masa bawa anak ijek kecil banget. Tahu dia bawa anak ijek gimana. Oh, kecil banget buayanya. Kalian dikit dong kalau bikin. Jadi gue yang nafsu, Bang. Abang belain abangnya, Bang. Abang mentape lagi. Waduh. Perlengkapan sholat. Waduh. Kue-kue. Waduh. Sampai pakaian dalam. Bawa. Mane kok kue-kuenya bagian dalam perlengkapan sholat, mane angkat kok, mane pok. Ya ilah ilah mas Allah, nah tuh dia. Ini mantep ya, iya dihias cantik-cantik ya kan. Emang Abang mencapai lagi, batu emas, masalah perhiasan ya, batu emas, batu perak, batu bacan dokok, kinyang arem. Lo banyakan batu, jangan-jangan abangnya tukang batu nih. Emang kan batu? Bukan, bukan bang, bawa.
Oh, batu biasa. Kamu rengas kompak. Seumpame bang, Mpo Asri yang di dalam, yang lagi didandanin, abang tahu Tugu Monas? Oh, yang di Jakarta Pusat? Yang di atas emas? Yang punya pemerintah? Tahu? Abang tahu? Tahu? Bawa kemari sanggup? Lo kompak kagak? Jangan bikin malu dong. Tadi lu bilang sanggup-sanggup aja. Bang, baju batik buat kondangan abis kondangan cuci bajunya. Kalau mang sikir ya Po Asri tuh yang di dalam bulan berkenan, tolong sebutin sekarang apa syarat. Waduh bang, kalau mau orang sini mah gampang-gampang aja bang. Kenapa? Gak neko-neko mau orang Malaka mah bang. Maksudnya? Di belakang aja ada dua palang pintu. Nih, Bang Jahir anak kali baru. Kumisnya melintang, dadanya berbulu. Kalau abang ingin sekedar tahu, rubuhin dulu ayunya palang pintu. Oh gitu. Ayo dikenalin. Udah barusan, denger gak namanya Bang Jahir? Iya, yeah, iya yeah. Udah tau Jahir nama lo. Udah. Jadi syaratnya mesti ngurubin barang pintu. Maaf ya Bang Jahir. Maaf, kenapa? Siapa? Lu bisa banget ngatain gue budak. Udah, ntar gue ngomong pelan lo. Jadi syaratnya mesti ngurubin barang pintu. Kalau saya gak bisa gimana? Kalau sekali abang gak bisa ngurubin air punya barang itu, mohon maaf Bang. Ini daerah Malaka. Abang mau rombongan dan juga Tuan Raja Muri bang, balik lagi abang ke Tambun, tiap-tiap masuk kampung aja. Wih, buat anak FBR bang. Walah bang, gak bener. Ini ngomong-ngomong sanggup. Sanggup? Nah. Sanggup? Nere. Iya dah, baik deh. Kalau bang Rijal udah yakin mau bisa ngerubin palang pintu, udah yakin ya. Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah buat Bang Rijal. Mana dia bu, tepuk tangannya nih, Bang Aden berani nih. Sanggup kan? Loh. Maju! Loh. Maju bang. Loh. Ya, tadi abang nantangin. Dulu bang, dulu. Apa? Malu pacu dia. Kenapa sih? Pegang nih. Oh di Sopo. 2 3 Uno. Uno. Boleh? Boleh, unjukin mana lo, gue tambahin lagi 200. 500. Bawa kempari, parahnya hampir mati. Sip. Lo jalan kondokan ini juga. Gak, itu gue nunggu lo doang, Jal. Gue mah gak ngomong ini, begini. Yang bagus. Duit mah nomor 1. Tuh, begitu lo. Lo ketawa lo kalau duit lo. Udah, bentar. Lalu ini gak marut, bang, gede banget. Unjukin mana lo. Unjukin langsung. Iya tuh kalungnya aja bang, suka Indomaret ke isinya. Langsung ayo langsung. Iya tunjukin mainan lo. Kenapa itu? Waduh mukanya bang, liat mukanya bang, jelek banget bang. Coba ya, mukanya jelek bang, liat. Abang apa lo? Pergi petak pak, kerawak lo nanem bayak pinggir kali. Kenapa lo semua pada bengong kaget yang bisa gue kayak mali? Ya gak mali bang, mali pak jelek aktis bang. Udah ya nanti pak jelek. Ada yang mendingan dikit lah. Bos. Oh ya. Ini jurus apaan? Minta tambahan, gopek kurang. Tahu aja. Tambahin lagi ini. Lo coba lagi. Lo coba. Coba tuh lagi. Lo. Ya iya. Dia suruh bang. Lo. Di. Allahu Akbar. Ah, habis duit gue bang. Lo. Tinggal kamu kalau habis gue tinggal minta duit. Wah cepet banget bang. Cepet kalau duit bang bang. Wah, iya, duit tuh bang, gak pake tanya lagi, bolot bang. Duit. Cepet bener ya. Es, cepet. Dapat lagi nih. Minta sedekah. Ya. Enggak tadi begini bener. Semua. Mana bang anak gua lu bang? Itu palang pintu apa? Ya, palang pintu semua. Banyak bang, kalau bang punya palang pintu dari sini, saya bang dari Tambun Rengas bawa anak. Mana gua. Orangnya bang? Abang tahu Samson? Gede badannya. Yang badannya berotot? Iya. Saya panggilin nih, Samson kemari lo. Nah, dia terlahir kembar bang, cuman lain mak, lain bapak. Bang, apa lo bocah kan? Kecil banget bang. Jangan salah, orang Tambun Rengas gede-gede. Jangan tuh kayak galon aku bang. Ya, Bang Rijal gua jagoan. Tadi dia bilang sanggup. Gua tanggung jawab yang begini nih. Kenapa? Yang gua panggil Samson, yang badan berotot. Anak Tambun Rengas kan gede-gede. Nah, ini Samson bang. Lo mana kecebong? Kelamaan di mobil. Kok kisut? Iya, kisut. Emang lo berani? Bang! Kalau ngomong jangan sembarangan bang, bikin kilo gak anak anjir mandi di atas papan. Ambil balok taruh di nampan. Badan lagi jibung gak kanok, kerama kalian terlalu golok gak bakal mempan. Oh, gak bakal mempan. Abang kok ngomong kayu kiran bang, duit sepelah kayak tukarin bang. Kalau ngomong biar punya pikiran bang, maju sedikit aja tamparin bang. 200 200 Gope, lo bu, lo tanggung jawab. Polisi bang, tanggung jawab. Bang bilangin, sayang tuh kromong air taburi ketumbar. Di atas bukit banyak pohon cermek. Abang kalau ngomong berdua jangan suka sesumbar. Yuk kita buktiin aja. Ngapain nih? Nyapu dulu bang.
Eh, jangan keliwat sombong dari orang. Apa sih? Muka emang jelek, Bang. Emang? Nggak ada pasaran. Emang kenapa? Udah polisi mending cium tangan. Hebat. Hebat orang polisi adiknya. Bohong. Ya salah, Bang, tahu. Nih berdua nih jagoan Tambun Rengah. Anak buahnya Bang Rial. Kalau kena berantem sama 200 orang, kagak pernah lari. Dilawan berdua. Gimana mau lawan? Mau bangun diinjak, mau bangun diinjak. Nggak kalah namanya, Bang. Eh, siapa aja ujungin ke mainan lo? Kembangan lo. Coba gue mau kasih lihat, Bang. Tuh. Yang kecilan dikit, Bang. Nih. Coba nih lo dulu nih. Lagi buat jagoan triplek 3 mil nih. Itu lo. Hai. Tuh, begitu. Woi, lo main apa ini tuh? Itu baru bijinya, Bang. Biji apaan? Biji mata lo, Soek. Eh, bunyi. Eh, jangan mandang kelas ringan nih, kelas antep lo layak ini. Man, kasih tahu. Sombong banget lo. Hai. Tuh, begitu. Lo neprok lagi, Bang, orang tahlil. Ya. Bang, ayam jago berbulu merang, mangke jatuh di pinggir empang. Abang boleh jago di tonton orang, lawan dulu mak kudak jago kandang. Jadi rupanya jago Abang jago kandang. Buktiin dulu, Bang, jago. Biasanya, Bang, kalau jago kandang di luar. Buktiin dulu. Pak, ada Bang kepiting jepit gerang-gerang jepit ke lubang batu. Pasang mata Bang biar terang nih. Si Jabrik buat buka palang pintu. Apa celot? Oh, pokok kami ame bilang kepupuk. Tepuk tangan pokok yang rame, jagoan kita aduk. Ais. Eh, Bang, paling enak si ikan tenggiri, Bang. Makannya kudu dipanggangin, Bang. Katanya lo sendiri, Bang. Lo aja kencang lo. Iya. Baba lo. Ya, ada. Wah, lo lagi kemarin, Bang. Ada aja berantem. Kagak, gue menjem duit. Hei, berantem. Barengan ubi, berantem duit mulu lo. Eh, Bang, jalan-jalan ke kampung rawa, pulangnya beli cabai rawit. Ngakunya Abang berdua jawara, gak taunya lo mau menjem duit. Awas. Awas. Ayo lo. Lawan lo. Lima budek, Bang, sakit juga kagak minta tolong siapa? Kupu-kupu dalam kelambu, baju hitam di atas petek. Tukang kaki pun tukang bambu, habis berantem sama geledek. Wah, berantem sama geledek, Bang. Hancur muka lo. Udah jelek, berantem sama geledek lagi lo. Sisik pelik berkawan-kawan, berapa banyak lo punya lagu mantan lo menderik, masih gue lawan. Awas. 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 Ah. Nah. Iya, aduh. Tengil, yang ngatur di tengil, Bang. Iya, Bang, badannya lihat, Bang. Guys, sampai lagi. Ah, wah, ya. Lolong, udah. Kayaknya Bang, tenteng gua lari sugula bekok. Botol anak slopti. Eh, lu centeng aku jago. Maju sedikit gua bikin mati. Wallahilah, emosi banget lu. Ya kesel. Kita main pagi bukan tengah hari. Kalau Abang berdua masih sayang sama diri, mendingan sekarang Abang tinggal lari. Eh, yang mau main siapa? Mau lari aja lu. Guys, patahin mat. Ya Bang Haji, ya Pak RT. Bapak. Iya, iya. Ya sekalian lagi. Gampang. Tolongin, Bang. Ya, Haji. Pak Tatang mau nambahin 200 sebelum perlu balik. Dulu, Bang, saya mau tanya. Hah? Kok denger? Lah, empuan, makanan, duit. Orang budak mati gak, Bang? Sebegini. Kok jagoan lu lagi? Mana kayak galon air? Ya, iyalah. Ya, nangis. Ya, pada nangis. Makan begini nih. Ya? Eh, jangan kayak anak kecil. Sini lu. Janjinya gak pakai diinjak, Bang. Itu diinjak. Bang, lu injak, Bang. Oh, 200 diinjak, Bang. Belum dibunuh. Ya, gimana dong jadinya? Lu gak ada jijampenya, Bang. Mau pakai jijampe? Pantangan, Bang, orang Betawi ngapa-ngapain ya. Gua lupa, iya benar dari abang tadi dikasih, Bang, ya. Ngikutin gue deh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Bang. Naik perahu. Ke banjir kanal. Lame-lame. Perahunya miring. Lo belum tahu. Nih gua jagoan terkenal. Kalau di rumah. Tukang cuci piring. Lanjut. Hebat. Lo tau ini apa, Bang? Gelang bahar warnanya hitam, gagang golok dari kayak cendana. Muka lo kayak remesan, gue tabok lo kencing di celana. Geli bener ya. Wah, paling enak, Bang, sih makan nager. Udah Rijal, gak bisa masuk, Rijal. Ayo gak bakal mundur bareng setapak. Tadi lo nangis. Es! Ya! Jingkring lo. Ya, minta tolong tuh, Bang. Bangunin. Bayarin. Jangan pulang, belum. Enggak, udah, mau lawan dulu. Tuh, ketoyak aja, Pak, ketoyak. Detati. Iya, udah, yuk. Badan doang lu kecil, malu-maluin aja lu. Ais! Ya, ngapain tadi?
Bang. Ah, alasan lu. Emang lu banyak laga lu. Abis sudah dikejak. Satu lagi. Ais. Ah, ya, ya, Bang. Kenapa lo? Lu mau ngapain lu? Habis deh. Ya, ya, gua enggak mau jawab jalnya. Makanya Bang nyangkut. Tanah Bang jalannya macet tepat orang berlalu lalang. Tampang Joko Rombong nukutik menjel pulang sebelum ditendang. Eh, lo sombong. Nah lo. Bang, tanah Bang nang jalan macet, Bang. Banyak memo, Bang. Untuk orang berjualan kain. Muka saya mengkutat lo mau tahu. Nah, memang. Bang, hei, 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 lu berantem bawa sisir lo. Ah, borok, borok mana borok? Bawa sisir berantem lo. Ais. Ah. Ya, habis lo. Enggak bisa lo. Ayo. Ayo, siapa lagi ayo? Ayo. Siapa lagi maju? Ayo. Halo, jangan ngomong sombong, Jal. Lu kan jadi orang Malaka lu, Jal, ya. Dulu, Bang. Ayo mau ngapain enggak bisa masuk? Dulu, Bang. Makanya kalau siang jangan nyalain lampu karena udah ada sinar matahari. Terus terang, Bang, nih jagoan gua udah enggak mampu. Tanya lo mau kawin nih, lawan sendiri. Ayo lo. Dia lawan lo, Jal. Eh Bang Rijal, lo mau kawin, ah? Jatuhin dulu gue apa gue yang jatuh nih, ah? Enggak bisa masuk Bang, pulang aja. Pulang, pulang, pulang. Pulang, udah pulang, ayo suruh pulang, suruh pulang, suruh pulang. Pulang nih. Enggak apa-apa enggak ngawinin. Rombongan, ah. Beri dibawain duit ini. Bagaimana nih? Dulu deh. Saya tanya dulu, Bang. Ah. Ambil rekanannya mungkin. Enggak boleh, siapa aja boleh. Uangnya. Wah. Minta tolong nih. Ngapain, Bang? Hah? Kenapa? Jangan gua jadi pada keok. Kenapa emang nih, Bang? Bisa gak kira-kira? Wah, jadi tiga, nambah. Jadi tenaga ini perlu juga, Bang. Ya mau gak mau deh. Kesalahan, Bang. Gak malu-maluin, Bang. Eh, Bang Rijal. Mohon maaf nih, eh. Kalau sakit makan bubur, kalau sembuh boleh makan jengkol. Maaf sedikit aneh terkabur. Nih, ilmuannya berpongkol. Wah, sombong, Bang. Lu, Pak. Bentar, Pak. Kan tadi dua udah kalah. Nih sekarang gua nih sebenarnya gak mau turun. Kan dari sakit tadi. Dengar kita mau pulang, udah sehat. Sekarang lu minta izin dulu deh. Wah. Dia pakai minta tolong. Wah, wah, wah. Melawan deh. Lawan, Bang. Mau enggak mau gimana caranya? Waduh. Coba orang malah tadi lah deh lawan. Wes, pakai golok. Ah, gua demen. Aduh. Pakai golok. Pakai golok, Bang. Bang, Bang, dulu sih mau tanya tuh golok beneran. Golok beneran. Buat motong apaan? Agar-agar. Dalam baik amat. Bang, aneh lupa, Bang. Kenapa? Dia pakai baju mere-mere, Bang. Segala-galanya baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mantap. Duh. Awas, Lord. Jangan malu-maluin, Lord. Kayak tadi lagi, Lord. Habisin, Lord. Ah, cakep. Ah, ah, begitu, Lord. Ayo, lo. Ayo, lo. Udah badannya kecil, belagu, sok pahlawan. Ah, konten. Wah, cakep, nah, lo. Buntuk malah lo. Habis, lo. Aki, lo. Bukas, bukas, lo. Bunuh, Lord, bunuh. Urusan polisi, gua tanggung jawab. Biarin. Oh iya. Ah, atuh kalah, yang atuh lagi sini. Ayo lo. Bang, segini doang. Hah? Ada lagi, keluarin, Bang. Dulu, dulu. Ayo. Dulu. Abang kali betul sini saya tantangin. Hei. Hah? Dulu, Bang. Bikin marah-marah aja kalau mau tahu. Dulu, Bang, dulu. Kenapa? RT, RT. Apaan? Lawan saya lah. RT mana, RT? RT mau kagak berani. Hei, lu ngapain di gorokan? Ngapain? Pada potong. Dulu dulu dulu. Kenapa? Dulu dulu dulu. Lu minta maaf, maaf. Abang, duit gua pulang nih, duit gua. Duit gua. Duit tadi ingat. Enggak jadi, Bang. Enggak jadi. Lu kalah. Duit gua, duit gua. Duit gua. Lu lah bopek. Sayang gua. Hei, lo tadi jatuhin jagoan lu sekarang lu jatuhin sebelum pala lu putus. Lo punya pesan-pesan terakhir gak? Ada, Bang. Duh, buat siapa? Buat bini saya yang nomor 4. Oh, iya. Banyak bininya. Empat. Apaan pesan terakhir lo? Beli bunyi. Terus? Di kampung Duku, Bang. Minta air sama Pok Mimin, Bang. Terus? Kalau saya kagak ada umur, Bang. Tolong kubur saya. Di Tugu Taman Mini, Bang. Oh, ini lo. Marah-marahin gua aja. Udah sempong juga. Udah sini, lu sih malu. Bolot lu malu-maluin gua jelat orang Malaka jadi malu lu. Wah, makasih, Wak. Sini gua tanya, emang lu kenapa kalah malu? Patahkan lu kalah kenapa? Oh, yang punya hajat lu dikasih makan udah diadu. Yah, lemes. Ya, hari udah siang orang main kalah menang hari. Betul, ya, betul. Cara pertama abang bisa dengan ibunya Palang Pitu masih ada satu lagi. Syaratnya nambe. Buah atap, buah kenari,
ambil tulang taruh di atas kasur. Kalau hati abang dan rombongan mau mantap masuk kemari, ayo minta syarat kuri abang tarikin selawat Gustur. Lalu Gustur, dengerin bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zayn ibadika wa ashrafi أسعد العرب والأجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم إلى القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومنابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى ngomong sesembar bener bagus banget kak cakep ente tunggu apa isi buat jujur enak lu kenapa nangis ya lu nangis kenapa lagi nangis ya Allah nih, sedih banget kan kayak gimana lagi ah ngapa nang kemanet abang teganya kenapa sih saya mau dibantuk gak dibantuin tega lu ya kan namanya jabuan mesti diadu bolot lu tega teganya kenapa teganya lu tega kenapa teganya tega lu bang kenapa kaki gue lagi ya Nah, kelihatan pengantin udah dapat kedudukan pengantin mudah-mudahan berikan keturunan yang soleh dan soleh. Amin. Allah jadikan umat tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allah berikan rezeki yang halal yang banyak yang barokah. Amin. Senantiasa dapat ibadah kepada Allah. Pas ngulang Rijal bang. Apa lagi? Gubernur saya ngomong banget si Ahok nih. Kenapa? Punya anak dua aja. Jangan nyebut-nyebut Ahok. Tapi Ahok yang ngomong bang. Bilangin sama Ahok. Gubernur. Bilangin sama Ahok. Kenapa? Urusan anak banyak mau dikit urusan dia. Jakarta penuh bang dua. Banyak anak banyak rezeki bang. Dua aja bang. Dua apa? Dua losin. Sama jiwong. Karena nong di pasar Jumat makan laksa dua pusile. Abang merombongan datang Muhammad ya terima dengan tangan terbuka. Pengantin dulu bang, pengantin dulu. Tolak alba.